Bapak ki saya Aung Hari ini saya ingin berkongsi tajuk saya, yaitu hubungan sosial dalam kalangan pelajar kawasan di Malaysia. Pelajar kawasan Pelajar kawasan atau dipanggil pelatih kawasan mereka boleh membeli kesan yang mendalam kepada kehidupan individu, keluarga dan juga komuniti. Sebelum ini, terdapat beberapa jenis Kajian yang telah dijalankan berhubungan penyelia dan konseksual, kehadiran sosial, penjagaan diri, yaitu self-care, stress, harangan sosial, efikasi kendili, kauseling, dan juga kesedaran etika. Sokongan sosial masih lagi kurang. Peneliti, yaitu saya ambil inisiatif untuk mengkaji sokongan sosial terhadap pelajar kauseling lah. Oke, okay, belajar counseling sama, sama di universiti. Proses penyesuaian universiti adalah kompleks dan dinamik yang melibatkan kedua-dua tuntutan pribadi dan sosial. Di belajar UST, counseling mempunyai potensi menghadapi konflik ibu bapa, tugasan di universiti dan proses penyesuaian dari bahkan sebaya mereka. Hasilan kajian ini menunjukkan bahawa sosial mampu memberikan manfaat kepada kesehatan fisika dan psikologi seseorang yang mengurangkan kesan tekanan tersebut. Oleh yang dikemikian, kajian ini adalah satu topik yang agak penting untuk dikaji dalam kalangan pelajar kauseri. Oke, okay. Sokongan sosial dalam kajian ini adalah maksud kegelapan orang lain membeli tindakan atau perasaan subjektif untuk disokong semasa tempo pengajian universiti atau material dan psikologi semasa menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Uh, saya juga akan kaji terhadap kebezaan jantina terhadap sokongan sosial di kalangan pelajar counseling. Oke, okay. jantina memainkan peranan yang penting dari segi penerima sokongan sosial peranan jantina telah di sebagai satu konstruk budaya yang berbeda waktu tinggal laku, ciri mental dan emosi antara lelaki dan perempuan. Contohnya, dapatan dari gajian lepas, perempuan lebih terang menerima sokongan sosial daripada rakan berbanding lelaki. Atau, perempuan lebih beremosi dan dapat berkongsi perasaan dengan lebih pandas dan mudah berbanding lelaki. Hari ini mempunyai empat objektif kajian. Kajian objektif yang pertama adalah untuk mengetahui pasti tahap sokongan sosial di dalam kalangan pelajar kaunseling. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti item yang paling ramai pelajar kaunseling setuju tentang sokongan sosial. Objektif ketiga adalah untuk mengenal pasti bentuk sokongan sosial yang paling banyak diterima oleh pelajar kaunseling. Objektif keempat adalah mengkaji perbezaan jantina terhadap sokongan sosial pelajar kaunseling. Okay, metodologi. Untuk sokongan sosial ini, kita akan mengkaji menggunakan kesenai the dimensional scale of perceived social support. Lepas so, uh, scale ini mempunyai 12 soalan. Setiap so, soalan ada 7 skala mata dari 1 sangat tidak setuju hingga 7 sangat setuju. Hova, Kopa, Reliability, Validity semua di tahap yang memuaskan. Jadi ini adalah aspek tiga aspek yang berlainan dalam dalam instrumen tersebut yaitu aspek keluarga, aspek rakan, aspek orang yang signifikan. Okay, Nilai untuk populasi pula dan sampel kajian jumlah populasi adalah semua terdiri daripada tujuh universiti awam Malaysia yang menawarkan program sarjana muda kaunseling universiti-universiti ini diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA dan jadual ini menunjukkan sampel peserta kajian ini yang terdiri daripada pelajar kaunseling sejana muda tahun 1 hingga tahun 4. Memandangkan populasi adalah 1,283 untuk memenuhi tahap keyakinan minimum 95%. Kajian ini memerlukan sekurang-kurangnya 297 sampel. Bagaimanapun, sejumlah 299 soal selidik telah diisi. Oke, okay. dapatan kajian. Dapatan kajian ini akan membincangkan berdasar empat objektif kajian. Untuk objektif yang pertama, untuk mengenal pasti tahap sokongan sosial dalam kalangan pelajar kaunseling. Okey, melalui keputusan Keputusan ini menunjukkan secara perata kos skoran sosial pelajar kauseling adalah tinggi berdasarkan jalan lepas kalangan pelajar lain. Yang kedua, untuk oh, no, mengenal pasti item yang paling ramai pelajar kauseling setuju tentang sokongan sosial. Item yang paling ramai setuju oleh pelajar kauseling adalah item tiga, yaitu keluarga saya benar-benar coba membantu saya mempunyai 40... 1.8 persen. Kedua, item empat, saya mendapat bantuan emosi dan sokongan yang saya perlukan dari keluarga saya. Yaitu terdiri daripada 35 persen, satu persen. Yang ketiga adalah item sebelas. Yaitu keluarga saya bersedia membantu saya dalam membuat keputusan. Terdiri daripada 35.1 persen objektif kajian yang, yang ketiga adalah untuk mengenal pasti bentuk sokongan sosial yang paling banyak diterima oleh pelajar counseling. Keputusan ini menunjukkan bahwa bentuk sokongan sosial daripada expect, expect skor yang tertinggi berbanding kelangan tiga expect ini adalah expect keluarga. Okay, keempat, Keputusan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jantina. Oke, okay, perbincangan. Keputusan yang kita bincang tadi adalah bahwa pelajar seling di Malaysia mempunyai sokongan sosial yang baik berbanding dengan kajian lepas yang lain. Skor nilai sokongan ini terdapat maka 64 daripada 80, 84 maka keseluruhan. Dapatan ini menggambarkan lebih dari separuh pelajar kaunseling mendedah sokongan sosial yang baik semasa tempoh perintah kawalan bergerakkan. Apabila dilihat dengan lebih terperinci, sokongan sosial keluarga mempunyai kesan yang lebih tinggi di kalangan tiga pembeli ubah sokongan sosial. Tusen juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina. Kajian ini adalah tidak selaras dengan kajian yang dahulu, yaitu hmm. sampel yang ini mungkin disebabkan sampel yang digunakan melainkan ini adalah berdasar pelajar kausaling sejenak muda Malaysia. Ini kemungkinan besar adalah disebabkan kedudukan jantina di Malaysia adalah sama rata Pelajar lelaki dan perempuan mempunyai tahap keintiman yang sama dengan keluarga mereka pada masa yang sama. Pelajar kaunseling tidak kira lelaki atau perempuan mengalami kesukaran yang sama dalam pembelajaran atas talian atau melakukan kerja rumah semasa pandemik tersebut. Maka tidak terdapat perbezaan yang ketara dalam persepsi sokongan sosial antara jantina. kesimpulan dapatan kajian ini diharap memba dapat membantu para institut pengajian tinggi di Malaysia dalam mengenal pasti amalan intervensi psikologi berdasarkan bukti untuk membantu dan menyediakan pelajar untuk tahap sokongan sosial yang lebih baik. Ini kerana sokongan sosial adalah penting terutamanya apabila menghadapi masalah suka seperti dalam situasi pandemik. Oleh itu, diharapkan ia dapat menyediakan garis bantuan kepada mengubah dasar mengenai mekanisme yang berpotensi untuk membantu pelajar menjalani persahabatan dan, men dan mengucutkan budaya masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan maya. Dan itu saja. Terima kasih.